Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan Islam dalam rangka menyambut Nuzulul Quran 1444 Hijriah di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma dan jajaran, serta menghadirkan penceramah muda Ustadz Denis Lim. Terkait dengan tema yang diangkat oleh panitia, yaitu Al-Quran Inspirasi ASN DKI Melayani Dengan Hati. Dani menjabarkan bahwa tema ini sangat cocok dengan karakter ASN yang memang harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dari konteks peringatan Hari Besar Keagamaan, impact-nya itu harus kepada individu-individu para ASN dan juga para anggota PKK dan Dharma Wanita. Karena kita semua berada di tengah masyarakat, sehingga kita mampu menampilkan individu yang mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati sesuai dengan temanya. Ini yang kita lakukan hari ini dengan menghadirkan penceramah yang memang syarat akan perjalanan spiritual yang tinggi sampai pada akhirnya menemukan sebuah jati diri yang ini bisa dimanfaatkan, bisa ilmu ini bisa ditebarkan kepada seluruh ASN dan juga jajaran PKK serta Dharma Wanita yang ada di Jakarta Pusat. Sementara itu, di tempat yang sama, penceramah muda yang dihadirkan pada acara ini, yaitu Ustadz Denis Lim, mengatakan bahwa sebuah pelayanan yang tidak disertai dengan rasa kasih sayang akan sia-sia. Ia lalu mengambil tamsil dari pemimpin, Umar bin Khattab, yang mencontohkan seorang pelayan masyarakat, selain tegas juga harus mempunyai rasa kasih sayang di hatinya dalam melayani masyarakat. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.